Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat. Kepada nabi Muhammad s.a.w. Ya amanu Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya amanu Hai orang yang percaya. Sallu alaih berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kenapa ayat yang tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia berperlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man sallallahu alaihi salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi wa sallam Allah balas sepuluh kebaikan. Wa hutta anhu asyara sayyat. Allah tutupi sepuluh dosa-dosa silap kesalahan. Warufi Allahu ashara darajat. Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan sepuluh tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan berselawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah subhanahu wa ta'ala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa selawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW, dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah, janji Allah, wala' yu'tika buka, apapun yang kau mau akan diberikan Allah. Subhanahu wa ta'ala, bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad SAW. Allahumma ini as'aluka bihaqti Muhammad. Aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan kerana tidak tahu. Allah mau kasih tahu kenapa kau sebut nama dia. Siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani ketika kau ciptakan aku nafakta fi ruhi, Kau tiupkan roh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu raksi ketika roh masuk ke dalam jasadku. Aku angkat kepalaku. Aku lihat ada namanya. bersanding dengan namamu di tiang-tiang sehingga sana alas tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi maka aku sebut namanya dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa Nabi Adam alaihissalam orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi percaya bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum hari kiamat dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail AS. maka mereka sebelum berperang melawan Bani Atafan mereka berdoa Allahumma inna nas'aluka bihaqi Nabi mursal kami mohon kepada engkau ya Allah berkat Nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman maka kemudian apa yang terjadi wa kanu min qablu yastaftihun ala alladhina kafaru sebelum ria lahir orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia falam majahum arafu kafarubi tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang kafarubi mereka justru kafir kepadanya kenapa mereka kafir karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail kita menerima dia kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berjumpa dua orang satu majlis majlisnya menjadi majlis bangkai busuk berbau kalau tidak mengucapkan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad khutbah jumaat batal kalau tidak mengucapkan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salat batal kalau tidak menyebutkan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad majlis ilmu Menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau Kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu taala tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin di ujung doa ditutup wasallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak banyak berselawat banyak banyak berselawat siapa yang paling dekat dengan nabi sallallahu jarak kita 1441 tahun 14 abad hampir 15 abad bagaimana cara kita dekat dengan dia maka akrabu majlisan orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW orang yang paling banyak berselawat maka banyak banyak berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad diamnya berselawat dalam hati geraknya adalah selawat mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala Ali wa wa, wa alhamdulillah rabbil alamin terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh